Presiden Jokowi menyempatkan diri menjajal naik alat multiguna perdesaan atau AMDES ditemani Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. AMDES dirancang dengan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai alat produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di perdesaan dan mobilisasi hasil-hasil pertanian, juga dapat dipadukan dengan berbagai alat pengolah pasca panen maupun peralatan lainnya. Kira-kira berapa sih kisaran harganya? Kenapa? Harga antara 65 sampai 70. Di luar aksesoris. Aksesorisnya 0 sampai 10 juta. 0 kalau nggak pakai aksesoris. Kalau pompa 3 juta, kalau rice milling 7 juta. Nah, kalau mau dimodifikasi lagi silakan tambah sendiri-sendiri.